Hai hai hai, halo para Beatles Mania dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Kus Arif. Pada vlog kali ini saya berada di klub kebugaran My Gym by Evolvitas. Tentunya teman-teman sudah tahu ya, My Gym by Evolvitas itu tempatnya di apartemen Gunawangsa Manyar Surabaya, di Menurut Pembungan 62 di Torbi di lantai 2. Recommended banget buat teman-teman yang ingin mencari tempat kebugaran. Tempatnya keren banget, harganya terjangkau, fasilitasnya lengkap. Dan operasionalnya nih, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, mulai untuk hari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari besar tetap buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Nah oke, para Fitness Mania, ikuti daily aktivitasku. Hari ini mau latihan otot bahu. Nah buat teman-teman yang ingin menguatkan atau pengencangan otot bahu, kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana teknik latihannya supaya teman-teman bisa mendapatkan atau memiliki otot bahu yang kuat. Nah kali ini saya menggunakan variasi real deal ya. Yang pertama saya menggunakan shoulder press dengan menggunakan mesin, dan kali ini saya menggunakan real deal di mana gerakan real deal ini untuk melatih kekuatan otot bahu bagian belakang. Nah, tentunya teman-teman perlu kita ketahui otot bahu dibagi menjadi 3 bagian. Ada anterior, medial, dan posterior. Bahu bagian depan, bahu bagian samping, dan bahu bagian belakang. Dan kali ini saya akan menggunakan variasi bahu bagian belakang. Nah oke para Fitness Mania, My Gym by Evolvitas ini tempatnya paling nyaman sekali guys. Saya paling menghabiskan banyak waktu untuk training klien di sini ya guys ya. Nah teman-teman bisa langsung saja bergabung di My Gym by Evolvitas, tempatnya di apartemen Gunawangsa Manyar Surabaya di Menurut Pembungan 62 di Torpi di lantai 2. Oke guys, saya akan lanjut ya. Real deal ini saya lakukan 4 set ya. Biasanya set masing-masing setnya ini saya menggunakan 10-12 pengulangan ya. Jangan lupa ya, teknik latihan yang benar harus diterapkan. Nah kemudian variasi yang ketiga, saya menggunakan standing dumbbell set lateral raises ya, dimana gerakan ini untuk melatih otot bahu bagian samping. Nah lakukan dengan teknik yang baik, lakukan dengan form yang tepat, yang benar supaya efektivitas latihan meningkat, dan tentunya meminimalis risiko cedera dalam berolahraga. Ambil nafas pada saat bagian teringat dan hembuskan nafas pada saat bagian terberat ya guys ya. Oke para Fitness Mania, di sela-sela istirahat saya minum ya. Kemudian akan saya lanjut lagi setelah rest 1 menit ya. Biasanya 1 sampai 90 detik saya restnya. Oke para Fitness Mania, kemudian saya lanjut nih latihan otot bahu bagian depan. Nah latihan bahu bagian depan ini saya menggunakan dumbbell ya. Standing dumbbell front raises, di mana gerakan ini merupakan jenis gerakan isolation berfokus pada otot bahu bagian depan. Nah, biasanya saya menggunakan sandaran ini guys untuk mengurangi chatting atau mengurangi gerakan swing ya. Sehingga lutnya tekanannya di otot bahu akan lebih efektif lagi. Nah, para Fitness Mania, kemudian saya akhiri dengan gerakan military press ya, saya menggunakan Smith machine ya, guys ya. Ingat teman-teman harus membuat sudut siku ya supaya lebih aman, lebih safety ke sendinya maupun di sikunya. Nah oke para Fitness Mania, akhirnya selesai juga latihan di My Gym by Evolvitas ya guys ya. Oke para Fitness Mania, jangan lupa follow Instagram saya Muhammad Arif 161 dan subscribe YouTube channel aku di Muhammad Arif Fitness ya, supaya teman-teman bisa update terus kegiatan saya. Dan tentunya tidak ketinggalan informasi seputar fitness atau kebugaran. Oke, para Fitness Mania, so thank you banget. Terima kasih banyak ya. Dadah, salam olahraga.